Oke guys, balik lagi di Mpelens. Nah, kalau kemarin itu gue udah challenge Boots, pas banget itu abis juara MSC ya. Gue challenge dia Masya, itu kayaknya keenakan buat dia. Ya tapi sebenarnya karena dia yang main sih. Itu ingat gak lu, gue challenge lu Masya tuh tanpa itunya ya? Ingat itu. Yang nge-up sub itunya kan? Cuan itu gue. Berapa sih lu dapet itu? 5 juta ya. Iya ya? Iya. 5 juta tuh 4 jutaan kayaknya ya. Iya. 4 jutaan ya guys. Kali ini kayaknya gak mungkin. Karena gue bakal challenge lu deket sini Woods. Gue bakal challenge lu main hero Terizla. Waduh, Terizla kan harusnya, harusnya guys ya, harusnya itu ngekillnya susah lah. Gitu loh, ngekillnya susah. Jadi gue mungkin bakal ngasih lu lebih ke nanti 1 kill atau 12.000. Tapi gue bakal kasih lu tambahan dari asis. Oh boleh. Ya, asis, 1 asis 50.000. Boleh. Oke, tapi gue mikirnya kalau Terizla misalnya gak ada skill 1, sebenarnya masih oke ya, Terizla gak ada skill 1 ya? Okay. Yang penting skill 2 mau ulti kan? Iya. Ya, jadi tanpa skill 1, Terizla. Oke. Okay. Sama tanpa sepatu. Anjing. Boleh, boleh. Bisa dong. Bisa, bisa, bisa. Tapi no movement speed. Maksudnya, lu jangan bikin Hunter Strike. Oh, Windwalker juga jangan. Jangan, gak boleh. Hunter Strike boleh lah, karena itu item Terizla. Jangan, jangan membuat item-item yang di luar buku nih. Jangan ide intinya lu. Oke ya, tanpa skill 1 dan tanpa ulti ya. Oh ya, tanpa skill 1 dan tanpa sepatu. Jadi itu, oke kita ilangin dulu nih. Top up sekali kedip langsung masuk. Hanya di MP Shop dong. Toko gue sendiri jadi udah pasti aman dan terpercaya. Nah guys, mumpung lagi ada event KOF Recharge yang cuma bentar banget, jadi buat kalian yang belum dapetin skin KOF Chou, Gusho dan lain-lain, buruan ya untuk top up sekarang juga untuk dapetin gratis lotri bingonya. Jadi bener-bener cuan banget lah. Dan juga Miss Benders, Nana dan Aldus yang sisa satu hari lagi, jangan sampai kelewatan. Jadi buat kalian semua langsung aja top up di MP Shop. Kalian tinggal klik linknya dari pin komen di bawah. Thank you. Oke okay guys, karena kalau misalnya gue main pakai si Boots ya, ID-nya Boots, lu masih gue masih legend. Terlalu gampang itu, easy banget. Untung gue udah honor nih, jadi lumayan lah ya, ada perlawanan-perlawanan dikit pastinya. Waduh, Terizla itu kan hero, lu pakai sepatu aja udah lelet kan? Iya. Ah, ini dia. Lawannya fail lagi ntar. Apa? Kalau lawannya Yovel sih. Semoga aja lawannya. Tapi sekarang udah nggak mungkin Yovel sih Boots. Lu lu udah nggak main rank tinggi ya. Iya. Aduh, akhirnya guys ada pro player juara ranknya lebih rendah dari gue ya. sekarang tuh kalau mage kebanyakan Nana, OP Nana, Nana atau enggak Odette. Atau enggak masih Novaria. Semoga Novaria Ice Queen sih. Kita request dulu Terizla. Jangan sih, ntar takutnya ada public jail tiba-tiba di ban Terizlanya. Oh enggak. Oh enggak. Harusnya enggak sih, harusnya aman ya. Ini, harusnya aman. Karena ini orang enggak tahu juga gua siapa. Gua ganti-ganti terus kan nih kan. Kalau kayak gitu iya baru jail beneran tuh anjing tuh. Cuma Terizla tuh gua entah kenapa. Karena sekarang banyak hero OP lepas kan. Maksudnya banyak hero OP sekarang, jadi kayak nanti selalu Boots mau ban siapa Boots. Aduh. Tapi sebenarnya tanpa skill 1 dan tanpa sepatu ya dia bisa kalau misalnya di perang. Cuma kalau misalnya menuju perang. Iya, menuju perang. Nah, ini guys ya. Benar-benar makro dari seorang Boots itu diuji. Nah, biasanya orang kan makro enggak terlalu, lebih ke kayak mekanik lah gitu. Loh, ada yang ngechat lagi bang, aku XP. Mana? Mana sini, gua udah, wakilin dulu. Emang dia chat apa? Saya akan menjadi roamer. Tuh bang, aku XP. Bang, aku XP. Gua XP, bro. Cuma bisa XP gua. Aduh. Kok di mute? Nih, gua tadi habis solo. Oh iya? Gua habis solo live tadi. Aduh, gimana dong? Guys. Aduh, gua di berapa hari ya? Iya, gua tadi dibacotin anjing main. Gua bacotin balik lah. Enak aja kan. Waduh, bangke, gua di mute.
harusnya up lah ya. Espan lu kan pro player. Ya makanya kasih gua XP. Biarlah gua XP. Aduh, bangke. Tuh. Troy. Aduh guys, lu meeting juga ya? Ganti kita ganti ke second plan. Ganti HP guys. Ganti. Iya ganti HP. Jangan, sabar boots. Aduh jelek boots, kayak gini aja. Ya. Saya akan menjadi XP laner. Yoi. Ayo guys, second plan menggunakan ID Herkunara ya. Semoga dapat. Tapi Terizla masih meta kan? Masih. Iyalah. Makanya kalau misalnya enggak ada tantangannya. Aduh, gua langsung kasih aja kayaknya ke lu 5 juta. Coba Terizla bisa juga ya, kalau rank mah bisa banyak kill juga ya. Gua tuh open food boots buat hero-hero lu tuh. Terizla, Arlott, Dirot, sama satu lagi tuh gue lupa apa ya. Lu paling sering main apa ya kemarin tuh ya? Terizla, Arlott, Dirot. Kalid. Mereka pengennya Terizla karena mungkin belum pernah juga ya ada yang gue challenge Terizla kan. Harusnya dapat sih ini. Ayolah bos, bisa dapat dari asis kan dapat. Kalau dari kill doang kayaknya ya gue kasihan juga, terlalu nanti kayak depresiasinya luar biasa yang tadinya 5 juta nanti 500 ribu doang. Oh, Warat juga naik nih. Udah coba belum lu? Udah. Lu udah coba hero-hero yang katanya OP? Tipis-tipis sih. Cuma menurut lu mana yang paling emang kuat gitu? Kayaknya masih itu sama sih, Terizla, Arlott. Oh, kalau XP masih gitu-gitu aja ya? Tapi kayak banyak opsi, kayak Barat, kayak XP, Alis. Iya. Wah, guys. Ada Valira. Ini boleh lah, lu. Ini boleh. Boleh. Oh, oke. Okay. Kayaknya sangat menderita banget kalau agility juga enggak diambil. Flicker tetap. Flicker. Aku sudah menunggu. Bos sprint aja. Ayo berpikir tetap flicker ya. Flicker aja. Tergantung timing semua kan. Nah, ini kita ada carry musuh pick ya. Gua tuh kemarin baru bikin konten. Apa? Gua bikin konten carry pakai emblem fighter sama pakai emblem jadul. Nah, kita lihat kalau dia kayak ternyata itu ya kemungkinan mungkin baru lihat juga. Karena rese banget jadi kayak lu mau bunuh enggak bisa-bisa kan. Gila, draftnya empel banget anjir. Dari rezeki gua nih kayaknya nih. Aduh, tapi lu iya lu kalau ini sampai dia cuan lagi kayaknya stop guys. Gua ngajak empetok aja deh kayaknya. Gua udah enggak ngajak lagi ya kayak gini. Waktu okay. Itu ya yang lucu Kibo ya. Pakai Chou kan? Iya, tapi bau dia. Chou nggak ada skill 1 ya dia? Dia Chou nggak ada skill... Nggak ada skill 2 atau skill 1 ya? Kayaknya nggak ada skill 2 deh. Chou nggak ada skill 1 mah, bener-bener kutinjok-tinjok doang. Ayo Boots. Kasih tahu Boots. The real Terizla bro. Laki! Nggak pakai sepatu. Ini lu bener-bener pakai Terizla yang OG. Berat gitu loh, sesuai animasi kapangnya berat. Lawannya Kari, Valir, anjing, jalannya udah kayak siput tuh pasti. Lawan coba, Tuhan coba. Lagi. Apa? Lawan Tuhan. Mana? Oh iya. Bangke. Oh, itu normal. Kari normal. Ini gua kalau misalnya kebeli sepatu langsung jual lagi. Langsung jual. Oke. Okay. Atau ada punishment-nya gitu? Lu mau punishment? Enggak sih. Jangan sih. Janganlah ya. Yeah. Jangan beli sepatu ya. Kan skill 1 udah gue ilangin. Kalau gue bisa ilangin sepatu sih gue ilangin sepatu sebenarnya. Aduh, Herkunara grafiknya sedang guys. Aduh, itu Terizla kayak gak napak anjing. Cuma lu kalau main ultra atau sedang? Ultra. Ultra lah ya. Ih, masih oke loh karena agility loh. Enggak sih. Coba jalan ke mid kayak gitu. Oh, kan ada terbantu sungai sekarang. Oh iya. Oke guys. Aduh kita lupa gue nge-up. Oh gak ada up ya? Gak ada. Sorry. Tanpa skill 1 guys. Karena skill 1 Terizla kan movement speed kan. Iya. Ya skill 1 nya lebih ke movement speed sama damage aja kan. Up. Aduh ya. Masih aman. Loh, ada Matilda sih enak banget ya, bro. Anjir.
Ini. Widih, asis satu, lumayan. Lari, Woods. Aman ada tepat. Waduh, masih kelihatannya udah masih baik-baik saja, guys, ya. Iya. 50.000. Ini tarto nih penentuannya nih. Apa? Oh, ya Allah. Sorry, Woods. Sangat banget. Kesini semut. Ah, itu sungai. Woods. Ngerem liker lu, Woods. Aman. Aduh, gatel banget gua pengen beli sepatu. Gak boleh, gak boleh. Gak boleh. Gak boleh, langsung rekomendasiin makanya. Oke. Radian lu dia lu. Gak egois sama sekali, guys. Gak dapat. Balik farming lagi. Balik farming, santai dulu. Aduh, padahal di situ duit ya. Iya. Nah, ini makro lu harus lu bedain ya. Iya. Harus lu sesuaikan nih. Farming. Wih, sekarat si Boots. Enggak. Bisa nih, Boots. Gerakin dulu dia. Sabar. Bisa di dodge itu gua. Apa? Bisa di dodge. Oke, masih tahan dia, guys. Belum terbawa nafsu ya. Iya. Aduh, ini kalau ada skill 1 gerobak ini. Oke. Itulah momen-momen mundur. Iya. Ini dapat. Woi, sprint dia. Lari, Woods. Aduh, Martin udah anjir. Ah, ya Allah. Aman. Asis masih oke ya. Aduh, kenapa kayak dilancarkan banget ya? Kejar terus. Aman aja. Anjir, ini membuktikan Terisla tidak butuh movement speed, guys. Enggak. Ini udah waktunya perang. Perang. Lari. Kejar dia. Masih ada skill 2 aja. Oh, kalau ada skill 1 sih mati tuh ya. Iya. Ih, sekarang banget. Sabar. Jangan nafsu. Terisla ini di nerf atau enggak sih? Kayaknya gua baca ada di nerf dari kok ultinya jadi lama banget ya kayaknya ya? Biasanya selama itu kan? Iya. 40-an detik anjir. Harus dibendung. Oh, lu main tank nih? Iya, main tank. Jadi lu grindingnya dari asis ya? Iya. Gerak, Boots. Gangin kaki gua sama Valir. Untung lo. Untung banget dapet Valir lo, musuhnya lo. Ih. Ayo, Boots. Aman. Aman, Boots. Aduh, asis. Asis, aman. Berapa? 350. Belum lah, ini kan belum jadi item banget kan. Ini gua mau farming jadi ragu nih, ntar ke bawahnya jauh banget nih. Gak apa-apa lah. Mungkin lu gak usah farming pun gak apa-apa kali ya. Oh, gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Oke. Terserah lu. Jangan deh, satu web lumayan. Terserah, ini bener-bener makronya terserah lu. Lu mau war terus. Aku bisa kembang. Ayo dong, fight-nya di atas dong. Itu tuh bara sih ke atas tuh. Gua bunuh terus dua-duanya. Telan gak dia? Ya ampun, telannya. Ya ampun. Udah asis. Asis, lumayan. Ya, memang kita kasihan. Siapa? Memang kita kasihan. Matiin dong bar sih malah ke Terry. Iya. Sini nih Farid. Nikia bikin gimana gitu ya? Kena mental ini. Perang. Lari, Boots. Sangatlah. Tuh lemes anjing. Anjing. Kocak banget, kampret. Belum ice cream kan dia? Oh, udah. Udah ya? Pegang kaki gue. Tartol.
bisa. Makan siapa, Kek? Makan, Barat. Oh, momen, Buts. Yoi, Buts! Tabrak-tabrak masuk, guys! Ini! Yoi! Dapat kill. Aduh. Lagi pada lumayan. Aji, rata loh. Asis. Ya Allah, kestun. Aduh. Ya ampun, Aji. Aduh. Mablik. Astaga. Bisa ini, masih bisa ini. 400 6,5. Yeah. Oke lah, masih menit 7. Minimal asis pasti belasan sih. Yeah. Ini mau gamenya 30 menit itu nggak apa-apa ini. Ayo tolong teman-teman musuh dicepetin game ya. Bisa kembali. Aduh, suwe banget sih sebenarnya ketemu Valir. Iya. Lu boleh tuh chat kalau mau mati skill gua mati lah untuk gua doang ya. Boleh kalau lu mau. Aduh, bos. Wah, Karina bos. Wah, Karina harus snowball ya? Iya. Wah, itu mereka Karina Marti. Iya ya. Wah. Gila. Network berapa network? Oh, mati tuh Karina itu. Dapat asing juga tuh. Masih enggak jauh-jauh banget sih. Bisa lagi. Bisa gila. Bisa serius. Bisa ya. Lu mau bikin brute force juga boleh ya. Oke. Kena mental. Sepatu. Disuruh beli sepatu. Ya ampun, lu juga di mute, Her. Lu juga di mute, Cok. Ya ampun, guys, editor gua toksik anjing. Oh, ini kalau gini di mute. Iya tuh. 3 pertandingan atau berapa detik anjing? Duluan deh. Aduh, cakep banget. Asis tuh. Wah, cakep banget. Asis. Bus, kapa-kapa, Bus. Gimana sih? Sabar. Oke. Ward, guys. Tabrak masuk, guys. Mati gak tuh? Bunuh. Ya Allah. Malah kumpal kanji. Kari nyepun banget, Cok. Hit karinya dong, Bang. Oke. Nice. Anjir. Rodinya malah ngejangkel aja. Astaga. Aman aja deh. Dia ngapain di situ? Gila loh. Si Matilanya sopan banget loh. Dia cuma kayak sepatu gitu. Kalau gua sih udah gua bacotin, lu gila ya. Gak pakai sepatu. Dia satu stun. Harus dibunuh. Gua sikit tuh sama dia. Mati dong. Mati tuh. Asis lagi. Mau blade armor aja ya? Boleh. Apa? Blade armor buat asis. Oh iya, boleh juga sih. Ini ide bagus sih. Oh di atas ya teman lu. Iya. Cabut. Ini gila lagi dua hero. Waduh rata. Wah, kena end boot. Enggak, belum. Masih semangat banget ini. Masa enggak ke end? Bisa. 10 detik sih mereka. Oh iya. Ini 3 kali fight lagi. Kill gua 15-17 lah, bisa. Boleh. Bisa aja lu bagus banget. Tapi ini karena mungkin pressure-nya dan ternyata slow-nya sangat luar biasa gila, gue kasih lu pakai skill 1 deh sekarang. Hah? Gue kasih lu pakai skill 1 lah, boleh lah. Iya, gue nyalain nih. Tuh. Nah, oh, guys. Boleh lah, guys. Kita lihat, guys. Kalau udah ada skill 1, membantu nggak? Udah muka banget. Lo itu. Oke. Membantu, apa namanya, kayak call friend-nya ini nih. Oke. Nah, lumayan ya? Lumayan. Nambah berapa persen sih skill 1 tuh? Nggak tahu. Karinya di situ aja. Oh, di barat sih, Cok. Kenapa, Bud? Yoi, Bud. Balik, Bud. Iya. Penting asis. Mati, bro, dia, Bud.
sis. Gapapa. Masih bisa lah ini. Enggak sih, GG sih bud. Enggak, masih bisa. Please. Lu kayak gini pas kemarin di match terakhir M5. Masih bisa kayak gini. Masih bisa, aman. Ini posisi aman. Brand lagi ngebus. Enggak apa-apa, aman. Bisa. Ulti, Porsche. Gilang, ulti. Ayo. Nice, Lang. Cepat, woy. Tunggu. Oke, gini aja. Tunggu. Oh, masih bisa, guys. Bener, guys. Mentalnya ya. Bener-bener ini alasan Onyx itu bisa comeback, coy, lawan Brand. Pas game pertama itu. Tenang ya penting ya? Tenang. Yoi, keren banget. Sepatu. Cukup. Gue liat lagi, Bud. History chat-nya, Bud. Hah? History chat-nya gue liat lagi. Dia bilang apa terakhir tuh? Oh. Sepatu. Bisa-bisa juga gue sepatu. Sorry ya, Bang. Eh, bro. Lu gak tahu ini apain siapa, bro. aduh. Itu sih. Gue jadi mati lah sih, emosi banget sih pasti sih. Oh iya. Eh, mati tuh. Mati deh, nice. Cover dia, Bud. Nice. Ada Lord nih, bisa nih. Bisa lah. Ya ampun, Barat. Aduh, ngeri banget. Wah, gak ada badan. Eh, lu sih. Ada gue. Aduh. Aku tarik. Woi, lanjut kabur. Udah valid. Masih aman. Kok dia dapet? Enggak. 400 tambah 400, 800. Iya. Yeah. Gak bisa yuk. Masih bisa lah, ini 2 juta. Udah ada skill 1 ya, guys. Lebih gampang buat assist harusnya. Buat assist ya. Bisa dia. Gak ajar. Tarik gua. Telah melupakanku. Perang. Ini tuh sayang akun editor gue lagi kena mute aja ya. Harusnya bisa dibalesin jadi lebih kocak anjing. Tunggu lain lagi. Goblok. Bisa ini. Bisa. Parsia kok. Bisa banget. Asal nggak nge-troll aja. Cing dicium gitu aja mati. Ya ampun, Baras ya, cok. Wah, ini pure busuk sih timnya sih. Bisa, ini masih bisa. Masih bisa ya. Bisa. Gua udah langsung loncat aja ini. Selama Brody sama Parsia masih ada, siap sih masih bisa sih. Iya. Yang mencuri cetak biru yang dibuat seribu generasi. Gak ada yang masuk. Wah, bisa banget nih masih. Yo, ibu. Oke, okay, guys. Bisa di MC. Oh, jangan sabar dong. Eh. Anjing, nice rail ya, guys. Mati, cok. Aman. Pelan banget, anjing. Cuma sebenarnya ini game, kalau lu pakai sepatu juga kayaknya... Iya, sama aja. Nggak sampai berubah banget, kan? Karena tim lu mati-mati mulu, anjing. Barat sih aja mati 8. Oke. 9 assist, 2 kill. Masih mending... Kira-kira masih mending tanpa skill 2 atau tanpa sepatu? Tanpa skill 2 kan? Masih tanpa sepatu kan? Masih tanpa sepatu. Inilah, tanpa skill 2 lebih menyiksa dan mungkin lebih mematikan lagi ya berarti. Ultinya lama banget ya sekarang? Lama ya? Mm-hmm. Itu mungkin alasan Terisla. Gue sih udah hampir gak ketemu Terisla sih sekarang. Lagi rank itu, cuma gak tahu kalau di tier atas ya. Oke, guys, berarti 2 kill 400, 9 kali 5, 4,5. Berarti 650.000. Bener gak sih? Kok ngitungnya gimana sih? 2 kill 400. Iya. 9 kali 5 4,5. 8,5. 850.000. Lumayan lah. Ya udah. Gua genapin lah jadi 1 juta lah untuk mengobati mungkin rasa sedih dia, guys, kehilangan sepatu. Sepatu. Piala M5 anjing. Kira sepatu. Sepatu. Sorry. Piala M5 1 juta. Oke. Gua transfer. Masih rekening sama kan? Masih. Nah, oke. Udah ya. Ya, semangat lah ya. Semoga... Gue berharap sih lu bisa satu match nanti pas lu udah menang banget gitu. Ya lu gak usah pakai sepatu lah. Coba di MPL. Di MPL? Ya. Oke. Insya Allah. Oke, Muts. Thank you, Muts ya. Yep. Sekali lagi, Muts. Thank you, Bang. Udah main-main kesini dan ya sukses terus buat lu juga kedepannya. Kedepannya lu kira-kira tapi selain e-sports ada gak lu rencana mau ngapain? Gue kemarin tuh liat kan lu di story kayak...
apa sih nanya bahan-bahannya? Oh ya, gue mau bikin clothing brand sama teman-teman gue di Salengka gitu, di rumah. Oh, maksudnya bikin ya buat jual online kan? Iya. Yeah. Ditunggu ya, berarti ya. Yeah. Kapan kira-kira launching? Masih lama sih, 2 bulanan gitu. 2 bulan atau setengah tahun? 2 bulan. 2 bulan. Oh, karena ada yang ngurusin ya? Iya, gue juga ikut ngurusin. Oh, oke. Okay. Ya ditunggu aja guys, kira-kira clothingnya si Boots ya mungkin pas jualan dia pasti jualnya dengan transisi dia. Bisa, itu bisa. Pasti sih. Pasti itu ya. Oke, okay, thank you Boots. Sekali lagi, thank you semua yang nonton. Jangan lupa untuk cek ke sosial media Boots juga untuk nunggu update selanjutnya juga dari mungkin brand dia. Dan ya paling itu aja. See you next video. Bye-bye. Bye-bye.